Alamak, kita dah tersilap Mizal. Kita dah terperangkap ni Hanako Syakir. Ah, sudah. Menyesal pula. Tapi mana dia Bob tadi? Tadi orang yang nampak dia memahati kat sini. Ah! Selamat datang ke dalam channel Horangin 99 dan hari ini Horangin akan main game Last Order Survival Puzzle Obi. Game ni lain macam sikit. Dia Obi tetapi dia ada puzzle dan game ni dicipta oleh Platinum Fall. Kalau ke Platinum Fall ni, dia buat Obi-Obi yang berkualiti lah sebenarnya. Okay, kita baca sikit dia punya description. Dia kata, after 9 months of work, I am proud to present Last Order. Dia nak siapkan game ni mengambil masa 9 bulan. So it almost closing time at the pizzeria and we get an order from strange and non-signal person approaching this giant rundown house. With our delivery, we found that door is open. We slowly enter the house to find the door locks behind us and trap us in this giant home. Oh, that is not good. We need to find way out of here. Can you escape this crazy house and avoid being captured by Bob? Ha, bolehkah kita nak larikan diri daripada Bob yang tengah duduk Ailio terkeluar dengan anak dia macam Spider-Man, kepala boleh pusing-pusing ni? Apapun, jom kita cuba sekarang ini. Baik, sekarang kita dah masuk ke dalam game dan kita jadi pekerja delivery The Last Order. Orang yang tidak berseorangan, ini dia pekerja-pekerja yang mencari rezeki yang halal. Pasal beras dah mahal sekarang kan, kita kena kerja lebih. Syakil, Mizal, Haziq, Shadow, Fire, Sugoi, Wafi dan siapa lagi? Haa, inilah. Dengan Wise. Ha, jom. Jom. Kita dapat order terakhir. Tu. Telefon. Telefon berdering. Angkat. Macam mana nak angkat ni? Tak payah angkat. Oh, boleh angkat. Ah, okay. I need a pizza. Okay. Bring me pizza now. Ih, customer ni kurang ajar lah. Tak ada adab lah. Dia marah-marah. Dia baru order, dia suruh kita cepat pula. Okay. Apa kita nak buat lepas tu? Oh, kena buat pizza sendiri. Oh, kena buat pizza sendiri. Sabar. Aduhai, kena buat pizza sendiri. Okey, bakar pizza. Masih-masih basah. Bakar. Mizal, bakar. Red Reese, bakar. Saya tengah loading. Hanako, cepat, customer marah dah ni. Kita bagi pressure dekat Hanako kan. Lambat pula pizza ni dah siap. Dah siap ke belum ni? Masih-masih. Dah siap ke belum? Macam tak siap pun je lagi. Mana pizzanya? Pizzanya bila dah siap, kat mana? Dah. Itu. Sabar. Eh, mana pizzanya? Orangnya dah masuk kan tadi? Kena tekan respon ni. Eh, susah juga. Kejap, orang rasa orang ni kena tutup dulu ni. Mana pizza? Kena buka orang. Oh, kena buka eh. Oh, ni pizza orang ni. Pizza orang ni. Eh! Orang kita sekat. Kita reset. Ya Allah, dugaannya lah. Nak buat pizza ni bukan senang eh. Sampai tersangkut dalam dinding. Okay. First, kita ambil pizza. Kemudian, eh, oh, patutlah orang ni campak pizza orang ni. Okey, kita buka dulu. Mana dah pizza orang ni tadi? Orang ni campak. Eh, ni pizza orang ni campak. Okey, kita masukkanlah dalam tu. Ha, baru betul Red Reese. Tadi orang ni tak buka. Dah hangit ke? Okey, dah masak ke ni? Macam belum. Eh, mana dah pizza orang ni? Ya Allah, pizza orang ni dah ya Allah, ramai-ramai nak buat pizza ni susah juga. Mana pizza orang ni terpelanting? Ah, sudah. How to cook pizza? Eh, kejap. Mana ni pizza orang ni? Hey! Ya Allah. Dah boleh keluar ke belum ni? Eh, susah juga. Eh, dah boleh keluar kan? Dah boleh hantar. Okay, jom. Kita hantar, jom. Weh, dia boleh bawa motor lah, guys. Nak bawa motor ke mana ni? Ni dia. Welcome to Block Switch. Jom. Apa orang? Oh, ni ke rumah yang order tu? Weh, macam seram je rumah ni. Syakil, hati-hati. Okay, kita dah sampai dah akhirnya. Okay, op. Ini dia. Oi, tu dia Bob. Okay, dia memerhatikan. Alamak. Assalamualaikum, abang. Pizza abang order dah sampai. Assalamualaikum. Ish, pintu dia terbuka sendiri pula. Haziq, Wafi, Syakil. Macam mana ni anakku? Okay, jom. Kita masuk slow-slow. Relax. Haziq, jangan ke depan Haziq. Wih, sudah. Pintu dikunci. Kita terperangkap dalam rumah customer.
Alamak, tolong. Alamak, kita dah tersilap Mizal. Kita dah terperangkap ni Hanako Syakir. Ah, sudah. Menyesal pula. Tapi mana dia Bob tadi? Tak ada orang yang nampak. Dia memahati kat sini. Ah! Wih, kena pukul ke Bob. Wih, kena masuk penjara. Aziz, macam mana awak keluar Aziz? Mana kawan-kawan kita yang lain ni? Aduh, berapa banyak pizza dia order? Dia seorang banyak pekerja pizza kena hantar. Kena hantar pizza. Wih, Bob ni maksudnya Bob ni memang pemburu ni kot. Dia memang suka kurung orang yang hantar pizza kot. Tapi kalau tengok badan saiz Bob tu memang dia kuat makan tu. Oh, tapi nampak macam jahat ni. Macam mana nak keluar ni? Macam mana korang keluar? Hanako, kita kena cari jalan keluar Hanako. Oh! Okey Hanako, naik atas, naik atas. Okey. Okey. Okey, kita kena keluar ke sini. Ha! Akhirnya Hanako. Jom Mizal. Oh, okey. Nampaknya Obi ni sangat susah. Oh! Bob, 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 Bob. Lagi, 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 lagi. Ada Bob, ada Bob, ada Bob. Ada Bob. Wih, dengar air liur dia. Jagalah. Kenapa orang ni jadi mangsa? Dah, kena lagi. Kena lagi. Susah weh game ni. Apa kita kena buat ni? Kena cari kunci ke? Okey, okey. Hanako, jom ikut orang ni Hanako. Okey, sekarang ni agak mencabar pasal Bob tu ada kat bawah tu. Okey, ini hobi yang paling susah lah bagi orang ni. Okey, Hanako, kena hati-hati. Okey, tapak kaki. Hanako, ikut tapak kaki Hanako. Jom. Okey, Hanako. Ada apa-apa tak Hanako? Hanako! Ada ni. Orang ni rasa kita kena gali. Hanako! Cepat, Hanako! Kena gali ni. Orang ni tak pasti. Apa objektifnya? Itulah. Orang lagi pun tak tahu apa objektifnya sekarang ni. Alamak, alamak, alamak. Wafi. Alamak, apa ni? Orang ni tengah apa? Oh, tidak, 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 tidak. Memang agak susah juga ni. Okay, orang ni. Uy. Orang ni saya kita kena gali. Ah! Ada, 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 ada. Ada dia, ada dia, ada dia. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okay, okay, okay. Go, 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 go. Okay, kita kena cari sesuatu ni. Okay, okay, okay. Kejap, kejap, kejap. Eh, besar weh. Allah, kena kejar pula dengan dia. Wah, besarnya lah rumah dia ni. Habislah, orang ni memang habis. Ui, dia boleh melompat pula. Stress lah game ni. Tolong, Wafi. Dia memang pemburu pizza ni. Jahatlah si Bob ni. Mana orang ni nak lari? Ih, laju pula dia lagi lari. Aduhai, orang ni nak masuk penjara balik lah. Masuk penjara tempat paling selamat. Ah, sudah. Sudah, jalan mati. Sudah, jalan mati. Aziz, lagi Zik. Orang ni pun tak tahu nak buat apa ni. Hanako pun tak tahu, masing-masing. Sebab tu tadi dia kata nama game Obi ni Puzzle Obi. Kita kena cari, selesaikan puzzle ni. Kita kena berfikir sekarang ni. Sudah. Korang dah puas fikir ke belum? Mesti ada jalan ni. Kita kena berfikir. Kena berfikir. Cari kunci, cari kunci. Kunci mangga warna merah. Okey, 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 okey. Okay. Kita slow-slow selesaikan puzzle ni. InsyaAllah boleh, boleh. Okey, sekarang ni kita kena cari kunci berwarna merah. Blue key! Mana Hanako? Hanako! Mana, mana, mana? Hanako! Hanako jumpa blue key, guys. Yeah, maybe something goes here. Okey, lah. Macam kena letakkan buku. Alamak, 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 alamak. Aduh, terkena dengan Bob ni. Ya Allah, susahnya hobi ni. Ni baru stage berapa ni? Aduhai. Okey, kita kena bekerjasama lah, guys. Tolonglah. Jom, jom, jom. Okey, first. Korang masuk bilik air. Korang akan dapat shovel dekat sini. Okey, ini. Ini tempat pertama yang orangnya dapat. Masing-masing dapatkan dulu. Masing-masing dapatkan dulu. Ini kena bekerjasama ni. Okey, Hanako. Di manakah awak jumpa kunci warna biru tersebut, Hanako? Kami memerlukan bantuan awak. Okey, mari kita ikut Hanako. Red Reese asyik minta tolong. Hanako, jaga-jaga. Bunyi. Ada bom. Oh, okey, okey. Hanako, tutup pintu Hanako. Tutup pintu. Okey, okey, okey. Ambil kunci biru. Okey, kunci biru. Okey, kita dah ada kunci biru. Okey, sekarang ni kita kena cari pintu yang ada mangga berwarna biru. Hanako, mana awak? Hanako? Sudah. Hanako dah. Oi. Oh, iyalah pintu ni lah. Pintu ni pintu biru. Lah, hai. Ya, ada anjing pula kat sini. Okey, 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 okey. Bertenang, bertenang, bertenang. Bertenang, kita pasti akan selesaikan puzzle ni. Okey. Okey, sekarang ni kita perlu apa? Hammer kot orang yang rasa. Oh, tidak.
Kita kena panjat. Okay, I get it. Okay, kita kena panjat sekarang ni. Oh, yeah, dah masuk van. Come on, Syakil. Ah, terbaik, terbaik. Susun kotak, jom, jom, jom. Okay, terbaik. Terima kasih kepada Hanako sebenarnya. Kalau Hanako tak jumpa, kami pun tak akan jumpa. Okay, so kita dah lari ikut van lah sekarang ni. Okay, okay, good, 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 good. Okay, kita dah gunakan van. Syakil, orang tak pasti kita tembus ke mana, tapi mengharapkan inilah jalan keluar dia. Okay, Syakil. Tak boleh lah, tak boleh buka lah pintu ni. Syakil, tak boleh buka kan? Kita kena buat something ni. Apa yang kita kena buat eh? Oh, pintunya dekat sini je. Tapi sekarang ni, di sini jalan matilah. Orangnya pun tak ada idea dekat sini kita kena buat apa ni. Okay, yang ini orang yang tak ada idea. Dia macam, orang sini, Syakil mana? Wah, Syakil jumpa sesuatu. Nasib baik. Oh, oh, oh. Ya, yeah, Syakil. Ni pintu yang kita masuk tadi, lompat. Orang rasa kita kena cari jalan lain dululah. Maksudnya bukan kat sini dululah. Okay, kita kena patah dulu balik. Pasal apa, dia bukan jalan keluar lagi. Kita kena solve dulu dalam-dalam ni dulu ni. Okay, tak apa. Slow-slow. Ah, dia punya puzzle ni memang sangat susah. Ada anjing. Anjing dia tersekat dari situ. Nasib baik juga. Okay, sekarang ni kita kena keluar daripada rumah ni. Tikus orangnya dengar tau. Okay, orangnya dah no idea sekarang ni. Apa kita patut buat? Macam mana nak buka pintu depan ni? Wih, susahnya. Okay guys, inilah masanya untuk kita berfikir guys. Gunakan segala apa ilmu yang kita belajar dekat sekolah. Ilmu matematik, sains, geografi, semua. Okay. Pasal apa sekarang ni? Dia macam exam pun ada ni. Aduhai, apa kita nak buat eh? Orang ni dah tak ada idea orang ni. Orang ni yakin dia orang pun sama. Dia tengah buntu. Mizal pun tengah buntu sekejap. Dia dekat sini macam ada sesuatu tau. Cuma orang ni tak tahu apa benda nak letak dalam bekas ni lah. Apa eh? Cheese pun ada benda ni kita kena buat. Wow, orang ni buntu guys. Okay, pintu ni pula tak boleh buka. Kalau orang ni dapat jumpa mangga merah, orangnya dapat pergi ke kawasan sini. Okay, kita cuba ikhtiar. Cuba cari. Ah, this is weird. Okay, orangnya try cari sesuatu. Mana orang orangnya ni tengah dekat library ni, tengah cuba nasib ambil buku, angkat buku. Kalau boleh pick up, tengah cuba je lah nasib. Tak tahulah dapat ke tidak. Baling tong gas dekat. Oh, baling tong gas dekat van rupanya. Nasib baiklah Hanako yang discover. Hanako adalah man of the match ataupun MVP lah untuk ni eh. Ah, pasal apa? Tak ada Hanako, tak lepas lah kita. Okay, baling tong gas dekat van. Okay, so kita masuk balik. Angkat tong gas ni. Eh, tak boleh angkat pun tong gas ni. Oh, angkat tong gas ni. Eh, tak boleh pun Hanako. Macam mana Hanako? Macam mana diorang boleh lepas? Eh, korang tolonglah. Macam mana? Macam mana? Dekat basement. Oh, dekat basement. So, maksudnya kena angkat tong gas daripada tu. Okay, 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 okay. Nasib baiklah ni. Okay, so apa kita kena buat? Oh, oh, macam mana nak angkat ni? Okay, first kita susun kotak dululah. Okay, susun kotak dulu. Okay, oh, oh, korang jangan berebut. Jangan berebut, jangan berebut. Okay, oh, okay. Oh, oh, macam mana korang angkat? Macam mana korang angkat tong ni? Okay, orang ni try lah eh. Orang ni pun tak tahulah berjaya ke tidak. Okay, kita try. Oh, oh, berjaya. Okay, 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 okay. Berjaya, berjaya, berjaya. Okay, okay, okay. Orang ni dah tahu dah. Okay, tapi dia agak susah pasal dia adalah first person view sekarang ni. Okay, oh, oh, oh. Okay, okay. Allah. Okay, yang ni memang agak susah eh sekarang ni. Okay, aku tak tahulah orang yang boleh lepas ke tidak ni. Okay, sekejap. Nak angkat kotak ni pun susah. Ya Allah, ha. Ya Allah. Aduhai, susah betul. Sekejap, sekejap. Sekejap, eh. Ish. Okay, ha. Okay, orang ni dah berjaya. Okay, sekarang ni tong gas ni dah hilang. Tong gas yang ni orang yang tak boleh angkat. Orang lagi pun tak tahu pula macam mana dia orang boleh lepas sekarang ni. Sekejap. Dan ni van. Oh, okay.
Orang ni dah discover Swiss ni. Ha. Okey, ha. Okey, 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 okey. Ah, lepas juga airnya, ya Allah. Okey, sekarang ni apa cerita kita kena buat ni? Song gas campak. Oi, tak kenalah Izwan. Baling tong gas dalam ni. Mana? Baling tong gas kat situ. Oh, tak pecah pun. Oh! Ya Allah, susahnya game ni. Nasib baiklah korang ada eh. Kalau korang tak ada, ah, barulah terbuka. Okey, lepas tu ni ada donat macam CCTV, control room. Okey, kita kena tekan butang merah ni kot. Kan? Rasanya butang merah. Okey. Orang yang nak tekan butang merah 176. Okey. 671. Okey. Orang yang tak tahu nombor tu boleh buat apa, tapi jomlah kita cuba. 176. Mungkin nak activate yang ni kot. Okey. 176. Okey. Is it correct? Oh, oh. Oh, oh. Tak bergerak pun lift ni. Oh, sudah. Tak bergerak pun. Salah lah ni. Saya quit. Kejap. Tadi dia tulis 176 dalam TV ni. Kita tengok balik. 1671. Ah, orang ni tak ikut. 671. 6771. Ah, baru betul. Okey, okey, okey. Eh. Oh, sudah. Dah betul tapi button dia rosak. Dia dah menyala dah. Tadi dia tak menyala. Ah, sudah. Button lift rosak pula. 671. Betul lah. Button lift rosak. Okay, kita try reset. Kita tanggung risiko. Okay. Pasal apa? Macam button dia rosak tau sekarang ni. Orang yang rasa orang kena reset dulu. Tengok balik macam mana. Aduh, kena start balik. Oh tidak, harapnya dia tak start balik lah. Okay, tak apa, tak apa. Kita try pergi dekat lift terus. At least kita dah tahu flow dia. Okay, terus ke basement. Okay, terus ke basement. Okay, kita terus masuk ke dalam tu lah. Mana gas orang? Sabar, sabar, sabar. Bawa bertenang, bawa bertenang. Okay, Allah, susahnya lah. Ya, oh, dia boleh campak je, patutlah. Ya Allah, susahnya nak letak kotak ni. Okay, sorang-sorang eh. Okay. Harapnya. Harapnya apa? Harapnya kat sini orangnya boleh cepat soft, terutamanya dekat van ni. Okay, kita try eh. Okay, okay. Buka switch. Okay. Alright, dia ada masa. Okay, dekat lift ni harap button dia tak stuck. Kalau button dia stuck, ui, button dia stuck juga. Mizal, Izwan. Button dia stuck. Tak boleh nak tekan bahagian bawah ni. Ha. Tengok eh, sekejap orang yang try. Dia tak boleh nak tekan. Pasal tadi orang yang tersilap tekan button atas. Terus dia stuck. Kejap, orang yang tengok balik dekat TV tu. Sama tak lagi? 671 ke 716? Kita try lah, kita try lah. Orang yang tak tahu betul ke tidak. Tekan bawah ke? Ha, tekan bawah. 6, sekejap orang ni try yang sama. 6 7 1. Ya, dari kiri 6 dulu. Lepas tu orang ni tekanlah bawah. Tengok eh, tak boleh. Button dia stuck. Button bawah dia stuck. Pasal orang ni tersilap tekan atas tadi. Oh, takkan kena start malu. Ini namanya bukan rezeki. Tak, orang ni dah try tadi. Ha, tak boleh je eh, orang ni try. Ah, dah tekan. Tak boleh. Aduh. Malas lah orang ni dah start balik dah lah. Banyak dah progress kita. Baiklah, orang ni rasa orang ni mengibarkan bendera putih. Susah oh game ni. Tapi OB, konsep OB dia menarik lah. Pasal dia bentuk puzzle dan kita kena banyak berfikir dalam game ni. Dia tak perlukan skill OB sangat. Cuma anda kena berfikir, anda kena bergerak dengan pantas dan kena selesaikan masalah tu dengan pantas lah. Dia memerlukan critical thinking lah dalam game ni. Dan problem solving tu, problem solving tu bagus lah untuk IQ kita kan. Tapi
Orangnya sekarang ni nak teruskan. Tapi bila dia start lift ni, aduh, kecewa lah orangnya. Nak kena start balik, kena lift game, nak kena start balik from the zero. But it's okay, orang rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Tahniah kepada Izwan dan juga Hanako yang berjaya turun ke bawah sebenarnya, Nizal semua. Dan terima kasih kepada yang membantu orang lagi. Apapun kalau korang terhibur, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel orang lagi 9. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.